Baik, terima kasih Hana dengan makanan-makanan yang cukup mengganggu saya sedikit di sini. Tapi tidak mengapa, sekejap lagi saya cuba rasa sedikit kalau Hana izinkan saya untuk merasa manisan-manisan di sebelah saya ini. Baik, seperti biasa, pastikan sahih pada waktu ini. Kita teruskan, ada beberapa perkongsian yang saya ingin maklumkan kepada anda berkenaan dengan berita-berita tular yang saya rasa perlu kita fahamkan kepada anda semua, khususnya berkaitan dengan COVID-19 yang masih lagi belum berakhir. Begitu juga dengan berita palsu berkait dengannya. Baik, kita mulakan dulu dengan portal sebenarnya MY. Masih lagi berkenaan dengan pautan coronavirus COVID-19 di situ, tindakan kompaun ke atas penunggang motosikal bagi kesalahan tidak memakai pelitup muka adalah tidak benar. Dan ini sudah pun mula tular beberapa hari yang lalu, dan semalam kita sudah pun perincikan bersama dengan Tuan Kamal dalam pastikan sahih. Dan ini adalah tangkap layar yang dikongsikan oleh sebenarnya MY, dan apa yang dinyatakan oleh kenyataan media Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT. JSPT mengatakan bahawa terdapat satu video tular operasi yang dijalankan oleh JSPT telah disalah tafsir sebagai tindakan kompaun atas kesalahan tidak memakai pelitup muka yang diwajibkan bermula 1 Ogos lalu. Walau bagaimanapun, video yang tular tersebut adalah video lama yang dikitar semula yang telah pun berlaku di Selangor pada 12 Jun pada tahun lepas 2019. Baik, seterusnya, dakwaan penggunaan termometer infrared ataupun inframerah ini tanpa sentuh boleh menyebabkan kecederaan kepada otak adalah tidak benar. Saya tidak pasti daripada manakah mereka mendapatkan kebenaran ataupun kajian-kajian berkaitan dengan infrared ini. Jadi apa yang dinyatakan oleh KKM sebenarnya ini adalah tidak benar, dan ini juga telah dinyatakan di ciapan Twitter Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkaitan dengan kenyataan yang sebenarnya berkaitan dengan infrared ataupun inframerah ini. Sama sekali tidak membahayakan kepada mereka yang ditembak suhu ketika masuk premis dan sebagainya. Jadi, tidak ada kebenaran berkaitan dengan berita ini. Dan seterusnya, mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdullah Ahmad Badawi, sebelum ini dikatakan dalam keadaan tidak sihat, namun dinafikan dan ia adalah tidak benar. Di mana kalau anda melihat kepada portal sebenarnya MY, Tun Abdullah Badawi berada dalam keadaan sihat bersama keluarga ketika ini. Dan ini adalah tangkap layar yang menyatakan bahawa mantan Perdana Menteri kita sudah pun kembali ke rahmatullah. Ini adalah tidak benar dan satu kenyataan yang cukup tidak baik untuk disebarkan oleh kita sebenarnya. Jadi, sila rujuk kepada sumber-sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perkara ini. Baik, masih lagi bercakap berkenaan dengan prosedur operasi standard SOP berkaitan dengan COVID-19, dan ini adalah tangkap layar yang turut dikongsikan oleh sebenarnya MY, iaitu terdapat SOP perjalanan ataupun melancong baru bermula 1 Ogos 2020 adalah tidak benar. Baik, ini yang dinyatakan di sini, dan MKN, Majlis Keselamatan Negara, telah pun mengesahkan bahawa berita yang tersebar ini adalah tidak benar. Banyak sebenarnya kalau kita tengok rentetan-rentetan berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ini, sama sekali tidak benar dan tidak perlu dipanjangkan. Baik. Dan bercakap berkenaan dengan pemakaian pelitup separuh muka yang diwajibkan bermula 1 Ogos lalu, dan pastinya wajah kita ini bernilai RM1,000 sekiranya anda tidak lindungnya. Jadi, di manakah sebenarnya diwajibkan untuk kita pakai pelitup muka, kerana terdapat kekeliruan dalam kalangan rakyat Malaysia berkaitan dengan tempat awam yang sesak, sama ada kenderaan awam ataupun kenderaan persendirian. Dan ini adalah infografik yang dikeluarkan oleh Public Health Malaysia berkaitan dengan tempat manakah yang anda perlu pakai, antaranya pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya. Pengangkutan awam ini merangkumi bas, taksi, MRT, LRT dan Grab. Jadi kenderaan persendirian yang anda pandu sendiri ke tempat kerja, anda tidak perlu pakai pelitup muka. Dan tidak perlu pakai adalah di dalam kenderaan sendiri, seperti saya katakan, di rumah. Dan yang paling penting, ketika melakukan aktiviti fizikal yang memerlukan teknik pernafasan yang betul. Jadi kalau anda pakai, mungkin membahayakan anda sendiri. Dan yang paling penting adalah kanak-kanak 2 tahun ke bawah juga tidak digalakkan pakai. Atau dengan kata mudah, tidak perlu keluarkan anak-anak anda ke tempat awam yang sesak. Dan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan, tempat yang sesak dan tiada penjarakan fizikal, maka anda perlu memakai pelitup muka. Sebaliknya, kalau tempat awam yang tidak sesak dan ada penjarakan fizikal, maka anda dibolehkan untuk tidak memakai pelitup muka. Namun, untuk pakai pelitup muka itu adalah lebih baik. Dan seterusnya, dan kurangkan risiko jangkitan COVID-19, ini adalah infografik yang boleh saya kongsikan kepada anda.
tutup mulut menggunakan hidung, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk dan bersin. Ini adalah etika batuk dan bersin yang betul untuk mengelakkan bakteria ataupun kuman itu merebak lebih luas. Kerap cuci tangan, pakai pelitup muka dan juga pastikan anda menjaga kebersihan serta menjaga penjarakan fizikal dengan individu lain. Ini adalah vaksin yang kita ada ketika ini untuk memutuskan COVID-19. Dan seterusnya, masih lagi berkaitan dengan berita palsu, jadi kami maklumkan kepada anda untuk terus menghentikan penyebaran berita palsu, dan ini adalah salah satu lagi virus yang cukup bahaya dalam kalangan rakyat yang boleh mengganggu gugat dan kacau ganggu dalam kalangan rakyat kita. Dan tidak pas jangkongsi, maka wujudlah pastikan sahih setiap hari di Selamat Pagi Malaysia dan juga di saluran berita RTM pada jam 6.30 petang untuk kita memaklumkan kepada anda satu persatu berkaitan berita palsu yang tidak patut disebarkan oleh kita semua. Dan yang terakhir, kalau sempat saya kongsikan berkenaan dengan apa yang saya maklumkan, iaitu PDRM atau Polisi Diraja Malaysia membatalkan saman yang dikeluarkan kepada individu yang tidak memakai pelitup separuh muka ketika menaiki kenderaan persendirian. Jadi Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bahawa kesemua saman ataupun kompaun yang dikeluarkan telah pun dibatalkan, dan sekiranya anda sudah membuat pembayaran, anda boleh menuntut pembayaran anda di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ini adalah kenyataan yang terkini yang dikeluarkan semalam oleh Sidang Media Harian PKPP. Jadi ikuti sidang harian yang sama pada hari ini jam 2 petang. Baik, itu saja sempat kami kongsikan petang ini 6.30 petang dalam pastikan sahih di saluran berita RTM. Jadi kita akan ke negeri saya dulu, Pahang Darul Makmur, untuk mendengar cerita pagi di sana. Apa kabarnya di sana? Atirah, silakan.